Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lagi di dapur saya. Oke, sekarang saya ingin memasak cumi asam manis, tapi nggak pakai pedas ya teman-teman. Ini praktis-praktis saja, biar supaya cepat masaknya dan enak. Seperti biasa, kita tuangkan minyak sedikit aja ya teman-teman, dan bumbunya cuma ini, bawang bombay dan bawang putih nanti ya teman-teman. Kita masukkan. Ini udang cepat, praktis. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya di like, di subscribe, komen dan di share. Oke. Dan juga saya doakan semua teman-teman selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini ya teman-teman. Ini di oseng sampai agak harum. Tunggu sampai agak harum, nanti bawang putihnya baru dimasukin. Seperti biasa, ini sudah agak layu-layu setengah matang gitu ya, teman-teman. Ini bawang putih dimasukin. Sedikit aja karena ini udangnya cuma sedikit teman-teman. Sebabnya kalau majikan saya itu kalau masak siang sore itu kan menunya lain-lain, jadi harus sedikit-sedikit sekali makan habis gitu lah teman-teman. Dimasukkan ya karena ini udah apa namanya harum. Udangnya giniin, kita terapi biar dia matang. Oke, dan sambil itu kita kasih bumbu ya teman-teman. Ini paikin atau yang rasa taugi itu. Ya, merica bubuk ya. Banyakkan dikit, ada pedesnya tapi bukan dari lombok ya, bukan dari cabe ya, pedesnya dari ini. Orang Taiwan kan cuma majikan cowok saya yang suka pedes teman-teman. Kalau majikan cewek sama anak-anaknya itu nggak terlalu suka makan pedes sih. Ini ya teman-teman, ini adalah asam manis versi Nisa Vlog. Oke teman-teman, sekarang ini udah, kalau udang udah begini ini nganu ya teman-teman, cepet gitu matangnya. Udang kalau kelamaan dimasak juga dia akan mengeras, nggak enak. Kalau sedang nggak terlalu lama, nggak itu dia akan kenyal-kenyal gitu lah teman-teman. Sekarang kita langsung kasih ini apa, langsung aja gitu. Oke, kita kasih tomato sauce. Harumnya kasih tomato sauce. Terus kita kasih gula ya teman-teman. Gula supaya dia, ini kan asam tambah gula, jadi asam manis. Oke. Oke teman-teman, tuh praktis kan, ini udah matang, siap disajikan. Praktis, cepat, jenis. Hasilnya
asam manis, udang asam manis alami seblak. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menyaksikan video saya masak udang asam manis alami seblak. Sudah dulu ya teman-teman, bila ada kata yang kurang berkenan saya ucap minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.